tauchen yaitu kristus yang duduk di tengah di, dari singgasana allah datang ke dalam dunia merendahkan diri dan menjadi manusia dan, dan yesus kristus yang adalah allah dan juga manusia ini Karena dia mempunyai dua sifat yaitu sifat Allah dan sifat manusia, maka dia menjadi pengantara di antara Allah dan manusia. Alkitab mengatakan inilah hari yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Dan hendaklah engkau bersuka cita di dalamnya. Hari siapakah ini? Hari ini adalah yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Yeua we shi Demi siapakah Tuhan Allah menetapkan hari ini? Bet Yesus Kristus hari yang ditetapkan oleh untuk anaknya Yesus Kristus itu. Hari ini bukan milik saudara ataupun milik saya. Yesus itu ditenggak baiti, di sisi jasa kami sosit, secara We eat the hari ini adalah hari satu-satunya di dalam sejarah bahwa Yesus Kristus, demi dosa kita, Dia harus di bunuh dan menanggung dosa-dosa kita. Maka kalimat dikatakan bahwa engkau hendaknya bersuka cita di dalamnya itu kalimat diucapkan untuk Yesus Kristus. Kemudian di dalam sejarah sepanjang sejarah itu dikatakan bahwa kita pun harus bersuka cita di dalamnya. Yesus Kristus, hanya yang tadinya Yesus Kristus satu orang yang harus bersuka cita di dalamnya Menjadi kita seluruh orang Kristen harus bersuka cita di dalamnya pula Hal apakah yang dilalui di dalam peristiwa ini Dari Yesus Kristus sang

Sampai ketika Yesus Kristus telah menggenapi keselamatan itu, dan keselamatan itu telah diberikan kepada kita, maka kita pun bersuka cita di dalam Tuhan. Maka hari ini bukan hari yang kebetulan terjadi di dalam sejarah; hari ini adalah hari yang ditetapkan dari kekekalan oleh Tuhan Allah lalu harus terjadi di dalam proses sejarahus pasti harus datang ke dalam dunia dan harus melalui hidup sebagai manusia Yesus harus mengalami penderitaan yang terbesar secara manusia 成为人的生活中间。maka di tengah hidupnya Yesus Kristus selama tiga puluh tiga tahun sebagai manusia. 那就是面向这一天走过去。yaitu dia melaluinya dengan mengarah kepada hari itu. 等候这个时刻来到。dia menantikan kedatangan daripada saat itu。他一定要为我们承受苦难。 Dan dia menantikan satu hari Di mana dia harus menanggung Semua penderitaan demi kita Maka sering kali dalam Alkitab Mengatakan satu kalimat Waktuku belum tiba Kitab Roma mengatakan Sampai ketika waktunya itu tiba Maka Yesus di Kristus Dilahirkan di bawah seorang perempuan Sampai tiba waktunya itu Yesus 就成全上帝的旨意。直至那一天来到，嗯、耶稣就被挂在十字架上。这个是，这些都是圣经里面特别用一个很特别的字，就是希腊文里面的这一个呢，不是 Chronos，是用希腊文里面的这一个什么字啊？ dan kalimat ini memakai satu kata yang sangat khusus sangat unik dalam bahasa Yunani Bukan pakai kata kronos tapi memakai kata sangti yes. yaitu saatnya Allah sang yes. di yaitu waktu yang ditetapkan oleh Allah so, Maka kita harus bersukacita cita mm -hmm. Karena dalam sejarah pernah ada hari seperti ini Dan di dalam hari itu Yesus Kristus telah menaati kehendak dari Allah Bapak Di dalam waktu yang ditetapkan oleh Allah Bapak itu Dia telah menderita dan mati untuk kita. Lagu St. Matthew Passion yang kita dengarkan dalam tayangan pujian tadi yang dibawa oleh Bah.

这一天，<Hari> ini, 这个痛苦，ini, 这一件事，就是在勇士中间所计划，是 ke 在历史中间所成全，ah, 救赎的大日，也就是哈利·贝斯尔· penembusan Allah。感谢上帝，我们要感谢上帝。 Tidak ada agama lain yang mempunyai pengajaran seperti ini. Tidak ada agama lain yang mempunyai pengantara seperti ini. Tidak ada agama lain yang mempunyai juru seperti ini. Tidak ada agama lain yang juru e, ini. Dan jika ada agama lain yang mempunyai anak Allah yang menderita seperti ini pula. Tema yang akan saya renungkan bersama dengan saudara sekalian hari ini. Adalah, ya? Apakah perbedaan dari kematian Kristus dengan kematian manusia Sentir说, kita mengatakan setiap manusia akan mengalami satu kali kematian pasti pasti sang di 真理, ini merupakan satu kebenaran yang Allah tetapkan untuk manusia. 按照定命, yaitu seturut yang ditetapkan oleh Allah. 人人都有一时, setiap manusia pasti akan mengalami satu kematian. 时候还有审判. dan setelah kematian ada penghakiman. maka kita manusia yang hidup dalam dunia ini, dari hari kita dilahirkan, maka kita mengarah setiap hari kepada kematian. Jadi, Sampai kepada ketetapan Allah digedapkan di dalam hidup kita Kita dilahirkan satu Kita 10也一次. Maka demikianlah kita ditetapkan satu kali pula kematian. So, di antara kelahiran kema dan kematian kita. Mm -hmm. Ini yang disebut sebagai pengalaman hidup kita sebagai so, manusia. Dan inilah yang disebut sebagai umur kita sebagai manusia. Mm -hmm. Seberapa panjangnya umur saudara. Mm -hmm. Maka saudara pasti akan mengarah kepada kematian itu. Mm -hmm. Lalu kematian itu menjadi satu fenomen. Namanya gejala yang umum, dan kematian itu menjadi akhir dari setiap hidup manusia. 时是什么呢? Apakah itu kematian? Kematian adalah satu misteri yang selamanya tidak pernah bisa dijelaskan. Orang yang hidup dalam dunia itu tidak mengerti apa itu kematian. 什么是他们经历过的事实？orang yang telah mati tidak bisa kembali dan memberitahukan kepada kita kematian yang mereka alami <So S 2> itu。所以我们可以说非常无知识的、莫名其妙的，在人生过程中间走向一个一定要死的日子。Maka boleh dikatakan kita tanpa pengertian, tidak tahu apa-apa apa, kita。 Begitu terheran-heran, kita mengarah kepada kematian itu. Sebelum tiba hari kematian itu, ]我们莫名其妙. kita merasa terheran-heran ketika tiba kematian itu. Dan kita tidak berdaya untuk menolak. Setelah kematian, kita tidak bisa kembali. Maka, dalam hal kematian ini, itu merupakan satu hidup yang sepenuhnya pasif jika si hidup itu mengarah kepada kematian 那么生命有没有价值呢? lalu apakah hidup itu bernilai 上帝创造生命做什么呢? untuk apakah Allah menciptakan hidup itu apakah menaruh hidup kita itu pasti harus mengarah kepada perjalanan kematian itu Alkitab mengatakan kepada kita 因为人犯罪. karena manusia berdosa seseorang itu berdosa maka dosa pun masuk ke dalam dunia 罪的存在，死亡就来到世界。因为一个人,个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人犯罪，死亡就领导众人。因为一个人 dosa dan kematian itu merupakan satu kemat, ke, satu misteri yang harus dilalui oleh setiap orang yang tidak di mereka mengerti. Paulus mewakili seluruh manusia dalam dunia ini mengajukan dua pertanyaan. Si, ah Hai, mau di mana kuasamu? Ni de ah Hai, dosa di manakah sengatmu? Dua misteri besar dari dosa dan kematian ini. Ini merupakan satu pertanyaan masalah yang tidak pernah diselesaikan oleh manusia sepanjang sejarah. So, Mohon tanya apakah agamawan menjelaskan hal ini dengan jelas? So, apakah kaum filsuf mendiskusikan hal ini telah mendapatkan jawabannya? ]他们都没有答案. Mereka semua tidak mendapatkan jawaban. So, Maka dalam wahyu Alkitab itu memberitahukan kebenaran ini kepada kita. Kuasa dari dosa itu ada di dalam Taurat. Sengat daripada dosa itu ada di dalam dosa itu sendiri. Jadi, kita akan dihukum maka, ketika manusia menentang kepada dosa itu, maka kita pun difonis menjadi seorang yang berdosa. Maka, sengat daripada kematian dan dosa itu pun mengikat kita. Tidak seorang pun yang bisa meluputkan diri daripada penghakiman yang dia harus tanggung. Karena hal ini, tidak ada agama manapun yang sungguh-sungguh bisa menyelesaikan hal ini. Karena setiap pendiri agama itu Mereka semua adalah orang yang berdosa Maka setiap orang yang berdosa Pasti harus mati semua pendiri agama pada akhirnya mereka juga mati. 他们都在坟墓里面. Mereka semua ada di dalam kuburan. 孔子在坟墓里面. Confucius ada di dalam kuburan. Sakyamuni juga di dalam kuburan. Muhammad juga di dalam kuburan. Semua pendiri agama itu adalah orang yang berdosa. Setiap pendiri agama itu mengalami kematian. Setiap pendiri agama itu mengalami kematian. setiap pendidik agama tidak ada satu pun yang bangkit dan memberitahukan kepada kita misteri kematian itu Jadi, maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk menyelesaikan semua permasalahan ini dan, tetapi Yesus juga sudah mati dan Yesus的事... Karena kematian dari Yesus itu berbeda dengan kematian dari semua pendiri agama. Yesus daripada Yesus dengan kematian uh. setiap orang yang berdosa telah mereka berdosa mereka harus mati, itu berbeda. Semua so mencin dia dengan Yesus's思想,基督的死以世人的死 ]不同的地方在哪裡? Maka hari ini secara serius kita akan merenungkan Bersama manakah perbedaan dari kematian Yesus dengan kematian manusia pada umumnya Galatia pasal 1 ayat keempat mengatakan Kristus gitu -se seterus dengan kehendak Allah gitu Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita gitu sang yaitu Kristus setelah dengan rencana kehendak Allah dia mengorbankan nyawanya untuk kita kalimat ini dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa kematian Yesus bukan karena perbuatan dosanya kita yang telah berdosa maka kita menerima hukuman akibat dosa itu yaitu kematian dan juru selamat yang tidak berdosa yang suci ini Dia tidak perlu menerima upah dari dosa itu Maka Galatia pasal 1 ayat keempat mengatakan Yesus Kristus seturut dengan kehendak Allah Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita Apakah artinya kalimat ini bahwa semua kematian manusia itu bukanlah kehendak Tuhan. Hanya kematian dari Yesus Kristus itu ada di dalam kehendak Allah. Dengan jelas kalau kita mau mengatakannya. Kita mati karena kita telah menentang kehendak Allah. Kita telah menentang dia. Dan kita tidak menaati kehendak Tuhan. Maka karena kita di luar kehendak Allah, kita mati karena dosa kita. Yesus Tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus. Tetapi sebaliknya, Yesus di dalam Yesus Kristus di dalam kehendak Allah, ke, dia telah mati Kadang, kadang ketika kita mendoakan orang yang sakit, kita mengatakan, oh Tuhan sembuhkanlah dia. Jika lo kehendakmu mau dia pergi, maka kami pun merelakan untuk menyerahkan dia kembali kepada Tuhan. Apakah kalimat ini alkitabiah? ]都不合圣经. Secara kalau kita kalau secara kata kita katakan banyak kalimat yang dicokkan oleh pendeta itu tidak alkitabiah. Semua nasihat, semua pembesukan dari orang Kristen banyak yang tidak alkitabiah. Karena kalimat yang kita ucapkan itu kita tidak renungkan dengan seksama dan juga tidak seturut dengan firman Tuhan. Kelihatan dari luar tidak ada kesalahan. Kalau kehendakmu mau dia tetap hidup. Ataukah kehendak Tuhan mau dia mati. Sering kali dalam tutur kata, dalam nasihat kita berikan hmm. ataupun dalam khotbah kita kita melakukan kesalahan pun kita tidak menyadarinya. Kita mohon setiap pendengar memperhatikan satu hal di dalam seluruh Alkitab dalam 66 kitab dalam Alkitab itu tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa kehendak Allah itu mau manusia mati atau Ataukah, kematian seseorang itu karena kehendak Allah di dalam seluruh Alkitab ada jutaan kata jutaan kalimat tidak ada satu kalimat pun yang seperti ini lalu kalau kematian manusia itu bukan kehendak Allah kehendak siapakah itu run shi bukan kehendak Allah mengapa ada seseorang itu bisa mati Alkitab dengan jelas mengatakan bahawa kematian daripada manusia itu bukan kehendak Allah tetapi karena upah dosanya Ini zui de gong jia lai dao shi Karena upah dari dosa maka maut itu masuk ke dalam dunia. Seseorang itu mati karena dia telah menentang kehendak Tuhan. Seseorang mati itu karena dia telah berdosa dan telah menentang kepada Tuhan. 他, Maka dosa itu pun membawa kematian ke atas dirinya. Allah menciptakan manusia kehendak Allah bukan supaya manusia itu mati. Allah menciptakan manusia kehendak Allah adalah supaya manusia itu hidup di dalam kebenarannya. Tang setelah seseorang menentang kepada Tuhan, Tang Setelah seseorang itu berdosa, dia ju li kai le shen Maka dia telah meninggalkan anugerah Tuhan dan kebenaran Tuhan maka tibalah dosa itu ke dalam dirinya. Maka Allah akan mengaruniakan seseorang menjadi perwakilan yang kedua daripada seluruh umat manusia. Perwakilan manusia yang pertama adalah Adam yang telah berdosa dan menentang kehendak Allah. Perwakilan manusia yang kedua adalah Yesus yang taat kepada kehendak Allah Bapa itu. Maka perwakilan yang pertama yaitu Adam membawa kita semua manusia masuk ke dalam dosa dan ke dalam kematian. Dan Adam yang kedua itu adalah yang menyelamatkan kita, luput daripada keadaan hidup yang tragis itu. De Maka dia telah menyelamatkan kita luput daripada belenggu dari dosa itu. Lalu Yesus yo bagaimanakah Yesus bisa mencapai hasil yang seperti dia ini? Dia harus taat kepada kehendak Allah. Dari lahir sampai dia mati adalah rencana dari Allah. Jadi, Yesus 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 Maka kematian dari Yesus Kristus bukan kegagalan manusia, bukan upah dari dosa, bukan upah dari dosa, bukan kerusakan alami daripada tubuh karena dikutuki. Apakah kematian dari Yesus itu? Allah yang telah mengatur, Allah yang telah mengatur, Allah yang telah Adalah satu pengorbanan yang ditetapkan oleh Allah Yang mana dia harus menderita Dan mati untuk dosa-dosa kita Galatia Maka Galatia pasal pertama ayat keempat mengatakan Kita Kristus seturut dengan kehendak Allah Dia telah menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita Maka di dalam kalimat ini ada beberapa tahapan yang mendalam yang tercakup di dalamnya Kristus gitu Yaitu yang diurapi oleh Allah dan上帝的旨意, Dan kehendak Allah Seluruh hidupnya itu yang direncanakan oleh Allah Dan demi dosa kita dia telah mati di atas kayu salib sing adalah satu pengorbanan yang bersifat menggantikan kematiannya adalah satu pengorbanan yang berarti bahwa kematiannya itu bukanlah pasif Rupen的时是被动. kematian kita itu pasif adanya We活在世界, kita hidup dalam dunia itu kita terheran-heran ketika tiba kematian itu ]没有办法逃避. kita tidak berdaya untuk melarikan diri ]没有能力拒绝. kita tidak mempunyai kekuatan untuk menolak We kita, We kita tidak bisa melarikan diri We We kita hanya bisa menyerahkan nyawa kita dan membiarkan kematian itu tiba kepada hidup kita. ]完全被动. Kita sama sekali telah menjadi pasif. Sama sekali kita tidak mempunyai kuasa untuk menolaknya. Yesus不是如此. Tetapi tidak demikian dengan so Yesus. Yesus, Yesus Maka kematian dari Yesus itu ada di dalam rencana kekal daripada Allah. ]最元素的旨意里面. Adalah di dalam rencana Allah yang paling serius itu. 照着上帝旨意所定的时而死的，a 这是你，不奇怪。这个耶稣因为时跟乎所成全的福音。 maka saudara tidak akan merasa heran karena kematian dari dan pengorbanan daripada Yesus itu telah menghasilkan satu Injil yang kekal tentang Yesus Kristus itu. Ini tercatat satu kali dalam Alkitab. Yaitu malaikat akan menyampaikan berita Injil yang kekal kepada mereka. Apa yang dimaksudkan dengan Injil kekal? Yaitu ada di dalam kekekalan Allah. Sebelum menciptakan Manusia, sebelum menciptakan langit dan bumi, ada satu berita yang baik telah dipersiapkan untuk kita. Ini yang disebut sebagai Injil yang kekal. Maka, kita harus membagikan Injil kekal ini menjadi beberapa bagian. Di, Yaitu, yang pertama adalah satu berita baik yang di dalam ke, rencana kekal Allah yang harus digenapkan Yang kedua Sebelum tibanya waktu itu segala misteri ini ada terserubung di dalam tangan Allah Yang ketiga Sejak penciptaan itu telah ditetapkan satu anak domba alam menjadi pusat daripada segala sesuatunya ini 第一是, Yang keempat Dan hal ini dalam sepanjang sejarah tidak juga diberitahukan kepada umat manusia Maka Paulus mengatakan ini adalah misteri yang terselubung sepanjang sejarah

Maka di dalam waktu 33 setengah, 33 setengah tahun dari hidup Yesus selama beberapa hari sebelum dia disalibkan, dia memberitahukan, menyatakan semua misteri rahasia ini sebelum dia naik ke atas kayu salib. Dan melalui kematiannya dan kebangkitannya itu dia telah menyelesaikan dan menggenapkan semua misteri Allah menyelamatkan manusia itu. Yang direncanakan Allah, yang dinubuatkan Nabi, digenapkan oleh Yesus Kristus.

]到全世界的地方. Selanjutnya melalui rasul daripada Tuhan itu Memberitakannya dan menjelaskannya Kepada seluruh manusia di seluruh dunia Semua negara, semua negara, Yesus Kristus berkata Quay向上帝. sehingga segala suku kaum bangsa dan bahasa itu mereka demi nama Tuhan kembali kepada Allah maka setelah turun Roh Kudus didirikanlah gereja maka gereja pun memberitakan Injil ke seluruh dunia ]上帝的殖民就被拣卷. maka demikian maka melalui kematian dari Kristus, maka umat pilihan Allah itu pun dinyatakan bahwa mereka adalah pilihan Allah. Demikianlah keluarga Tuhan, rumah Tuhan didirikan di dalam dunia ini. Maka dengan kematian, siapakah kita bisa bandingkan dengan kematian dari Yesus itu? Yesus的死是独一 Kematian dari Yesus adalah kematian satu-satunya yang memberikan hidup kepada manusia. Sekarang kita akan masuk bagaimana baru disebut sebagai kematian Yesus. Yesus semua orang di manakah perbedaan dari kematian Yesus dengan kematian seluruh manusia yang lain? Yang, yang pertama, 就结束了他们在地上的生活。每场死亡，人类，它到他们生活，他们必须结束，他们必须结束。耶稣基督的诗是圣洁不朽的永恒，来到世界彰显。 ]不能毁滅的生命. Tetapi kematian daripada Yesus Kristus adalah satu hidup yang kekal yang tidak mungkin akan rusak yang datang masuk ke dalam dunia ini. Yang, yang kedua, kematian yang dialami oleh manusia itu karena perbuatan dosa mereka. Karena upah dosa adalah maut, maka mereka mengalami kematian itu Yesus Kristus. ...把生命的果子吃给我们. Tetapi kematian dari Yesus adalah kematian yang tanpa dosa, tetapi Dia memberikan buah dari kematiannya itu kepada kita. Orang Islam dan orang Kristen, kematian Yahudi, pen... Kematian Hindu, orang Sikh, orang Tao, orang Sikh, orang Hindu, orang Sikh, orang Tao, orang Sikh, satu kalimat pun tidak boleh salah atau seleweng karena ini penting sekali. Ren shi, ken, jauh, jauh shi, la, susang, Kematian manusia dan kematian semua pendiri agama itu semua adalah kematian yang telah menerima buah daripada pohon yang membedakan baik dan jahat itu. Jadi, di loyen limen, 两种果子，他要选择。也就是，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当，当 Tetapi buah dari pohon yang membedakan baik dan jahat ini engkau tidak boleh memakannya. Pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Adam sudah memakannya. Adam sudah mati. Pendiri agama sudah makan. Pendiri agama juga sudah mati. Engkau sudah makan. Engkau sudah, makan. Engkau sudah mati. Maka maka setiap orang karena mereka menerima buah dari pohon yang memisahkan dari baik yang jahat itu, maka mereka harus mengalami akhir daripada semuanya itu. Di dalam taman Firdaus bukan saja ada buah itu. 是十里零說生命的. Allah mengatakan di dalam taman Firdaus itu ada pohon kehidupan yang buahnya itu ketika akan memberikan hidup kepadamu. So, Maka buah yang membedakan baik dan jahat itu mewakili agama. ]代表人的行为. Mewakili kelakuan manusia. Maka agama itu merupakan satu kumpulan yang membedakan yang baik dan yang jahat itu. Yang, yang di yang dibicarakan dalam agama adalah Apa itu dosa, apa itu bukan Apa yang baik, apa yang jahat, apa yang benar, apa yang tidak yang Yesus Tetapi Yesus Kristus ketika dalam dunia ini Dia bukan menyelesaikan masalah Baik dan jahat Tetapi dia membicarakan, menyelesaikan masalah Tentang hidup dan mati de bu mie wang Karena anak tunggal Allah datang ke dalam dunia ini agar supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita tidak ada waktu untuk berbicara tentang agama, politik, ]经济所论的是什么? Hari ini saya tidak mempunyai waktu untuk membicarakan dan berdiskusi dengan saudara Apa yang dibicarakan di dalam agama, dalam ekonomi, dalam politik, dalam etika dan segala sesuatu yang lain Yang mereka bicarakan adalah dua kutub Di antara dua kutub ini manakah yang mereka harus pilih Yang dibicarakan dalam ekonomi adalah kaya dan miskin Jadi政治面论权被管或者管 Dalam politik, yang dibicarakan adalah yang berkuasa dan yang dikuasai. Dalam ilmu pengetahuan, yang dibicarakan adalah ilmu pengetahuan yang sejati dan yang tidak. Oh. Dalam agama, yang dibicarakan adalah baik dan jahat. Dalam filsafat, yang dibicarakan adalah orang yang berhikmat dan orang yang bodoh. Hanya di dalam Injil di Yesus Kristus yang dibicarakan adalah hidup dan mati. Maka Yesus Kristus mewakili satu buah di dalam Taman Firdaus itu yang tidak pernah dimakan oleh manusia. Yang percaya kepadaku akan mendapatkan hidup yang kekal. 人的死是罪的果子。Kematian dari manusia adalah karena upah dari dosanya. Yesus 的死是生命的牺牲。Tetapi kematian dari Yesus adalah pengorbanan akan hidupnya itu。人的死没有再从死中出来。Maka kematian manusia mereka tidak kembali lagi dari kematiannya。Yesus 的死结果打败死权掌握的魔鬼，他从死里面。 Tetapi kematian daripada Yesus itu yang telah akhirnya mengalahkan si penguasa maut itu, yaitu Iblis, dan akhirnya dia bangkit kembali. Selain daripada ini, semua kematian manusia adalah kematian yang pasif, so, hanya kematian dari Yesus adalah kematian yang aktif. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambil nyawa Jadi, atau hidup Yesus dari Yesus ]没有犯罪. karena Yesus Kristus tidak so, berdosa. Maka tidak ada sengat manapun yang bisa menjengati dia Tidak ada taurat manapun yang bisa menggugat dia Tidak ada karena dia menentang kehendak Allah yang manapun sehingga dia bisa dihukum Lalu bagaimanakah juru selamat yang tanpa dosa ini dia bisa mati? <tune> Satu hidup yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, yang tidak ada cacat cacat bagaimanakah dia mungkin bisa ditelan oleh kematian? Tetapi yes, Yesus Kristus sendiri mengatakan, Aku sendiri yang rela untuk menyerahkan nyawaku. Kematian manusia itu semua adalah kematian yang pasif. Hanya kematian dari Yesus Kristus adalah kematian yang aktif. Maka Yesus Kristus mengatakan, Aku mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawaku. Bin, bapak的生命, Demikian juga aku berkuasa untuk mengambil kembali hidupku, Jadi, nyawaku itu. ini merupakan satu kalimat yang tidak pernah bisa dibicarakan oleh seseorang yang berdosa dan juga merupakan satu kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh pendiri agama manapun semua kematian manusia itu pasif adanya tetapi hanya kematian dari Yesus Kristus adalah kematian yang aktif selanjutnya dari sini kita bisa melihat hal yang lain semua kematian manusia itu mereka terpaksa harus mati di bawah satu kuasa. Yesus di atas Oh Tetapi kematian daripada Yesus itu dia mati di atas kuasa kematian itu. Dan kalimat ini hampir sama dengan kalimat yang sebelumnya. Tetapi dari sini saya secara khusus mau membicarakan tentang kuasa ke, maut itu. So Manu, uh, dosa itu bukan satu kelakuan yang dilakukan oleh manusia secara kebebasan yes. mereka. Tetapi kuasa

...控制你的生命. Maka dia mau saudara itu menentang kepada kehendak Allah sehingga engkau melakukan perbuatan dosa dan melaluinya ini dia akan belenggu dan menguasai engkau 因为罪是一个权柄. Karena dosa itu adalah satu kuasa Maka pengenalan kita terhadap dosa juga harus melampaui bahwa dia bukan hanya sekedar melanggar satu hukum

lebih mendalam lagi kalau kita mau membicarakan tentang dosa, dosa itu adalah satu perangkap yang akan membelenggu kita dan menguasai hidup kita. Maka ketika seseorang dengan kebebasannya dia melakukan perbuatan dosa, itu juga berarti bahwa tanpa dia sadari dia memakai kebebasan dia dia membiarkan dosa untuk membelenggu dan menguasai dia. Genius的人, Maka saudara tidak akan heran seseorang yang suka mencari pelacur mereka akan terus mencari pelacur. orang yang memakai narkoba mereka akan terus memakainya. Tantang -tantang orang yang korupsi mereka selamanya akan tetap korupsi. Karena ini sudah bukan lagi merupakan kebebasan dari kelakuan mereka. Ini sudah menjadi satu kuasa yang menguasai mereka. Dari sudut pandang ini, ...都在罪圈之下死. Bahwa kematian manusia itu semua mati di bawah kuasa kematian itu Tetapi kematian dari Yesus Kristus adalah dia menyerahkan nyawanya di atas kuasa kematian so itu Maka tidak seorang pun dari kita yang bisa mengatakan Yesus seperti Yesus ini Bahwa Yesus Kristus di bawah kuasa maut itu dia melewati tiga hari itu. Yesus di dia Di atas kuasa kematian itu dia telah melewati tiga hari Because itu. Di atas kuasa kematian itu dia telah melewati tiga hari itu. Di atas kuasa kematian itu dia ada Di atas kuasa kematian itu Di dia telah itu. Di atas kuasa maut itu. Setelah tiba waktunya, maka dia dia itu. itu Pada waktu dia menyerahkannya itu dia menyerahkannya dengan kuasanya sendiri. Ketika, Ketika dia mengambil kembali nyawanya adalah dengan kuasanya sendiri dia mengambil kembali. Ketik. Maka kematian dari Kristus sepenuhnya berbeda dengan kematian manusia. Selanjutnya, Kematian manusia adalah satu akhir daripada kehidupan dia, akhir daripada pekerjaan yang dia lakukan. Seberapa pun rencana besar kita, seberapa pun mulianya pekerjaan kita lakukan. Pada hari tiba kematian itu maka akhir berakhirlah pula semua pekerjaan kita. Pada tiba kematian itu, maka semua mandat kita yang mulia sekalipun kita harus letakkan. Yesus, gitu Hanya Yesus Kristus yang tidaklah seperti ini. Setelah Beethoven menggubah simfoni ke-9, dia sudah tidak lagi mempunyai kekuatan, mempunyai daya cipta lagi untuk menggubah simfoni yang lain. Karena simfoni ke-9 merupakan satu keberhasilan dia yang begitu agung. Maka London mengirim 20 ribu pound sterling kepada dia. 请你写地色教想油. Mohon engkau menggubah simfoni yang ke-10. Beethoven sudah berusia 57 tahun. Billah要写. Badia mengambil alat tulisan mau mulai mau menggubak. Setelah sedikit dia gubak tidak berhasil. Bukan, ditulis lagi sedikit tidak berhasil. Se released, Akhirnya semua yang dia tulis itu tidak karuan. 200 tahun kemudian Yahudi minuhim, Yeh, uh, minuhim dari Inggris. Bah, Mengumpulkan semua tulisan gua handian, ada一个又张, Dan bisa mengharapkan bisa digabungkan untuk membentuk satu simfoni. mengumpulkan semua tulisan waktunya dia, hmm. tidak berhasil... Yehudim,

在所寫任何的诗歌了. Maka Beethoven tidak lagi mempunyai kekuatan talenta daya cipta yang baru untuk mengubah simfoni yang baru. Setelah Rossini mengubah beberapa puluh opera, 他就停下来, maka dia pun berhenti. Tidak lagi mengubah, tidak lagi mulai menulis. Dan akhirnya setelah dia melewati 36 tahun lagi hidupnya, dia tidak mengubah apapun. Karena 蔡玉华。 talentanya sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menggubah apapun. Setelah Schubert menggubah simfoni yang ke-8 movement nah, yang kedua. Bahkan movement yang ketiga pun dia tidak lagi berdaya untuk menuliskannya. ]他的才干结束了. Dan itu berarti berakhirlah talenta yang dia miliki. Daya ciptanya itu pun sudah berhenti. Pada waktu usia tiga. 30 ta 31 tahun ketika dia meninggal dia tidak berdaya untuk menyelesaikan simfoni yang belum terselesaikan Saka, itu maka ini yang disebut sebagai satu simfoni yang tidak terselesaikan kita semua orang seperti Kami ini ten, pada hari kematian Kami itu ya seberapa agung yang pekerjaan yang kita miliki itu semua Kami akan berakhir ya seberapa mulia catatan kita itu semua akan berakhir kematian dari orang biasa itu telah mengakhiri hidup mereka Yesus telah mengakhiri pekerjaan mereka Yesus tetapi tidak demikian dengan Yesus Kristus di atas kayu salib Yesus Kristus mengatakan sudah genap dia bukan mengakhiri Mata, tetapi dia telah okay. menyelesaikan dan <tuh> dan melalui kematiannya telah terselubung Rencana Allah yang berlimpah itu, saya percaya hari sengsara Kristus hari ini firman Tuhan yang disampaikan oleh seluruh hamba Tuhan di seluruh dunia 把它回集起来, kalau kita kumpulkan semuanya itu akan lebih tebal daripada seluruh Alkitab ada kematian siapakah yang selimpah dari kematian dari Yesus ini ada kematian siapakah yang ada misteri yang tidak habis-habisnya kalau diberitakan seperti kematian Yesus ini serpien, dosa kita diampuni itu karena karena kematian dari Yesus, kita sebagai menjadi anak Allah. Itu karena kematian dari Yesus. Kita diperdamaikan dengan Allah. Itu karena kematian dari Yesus. Kita boleh mengabarkan Injil kepada seluruh dunia. Itu karena kematian Yesus. Kita membangun satu hidup yang baru yang dilahir ini Itu karena kematian dari Yesus. Kematian dari manusia itu mengakhiri hidupnya sepanjang manusia. 包含了上帝要他所做全世界一生的和好的工作。 karya daripada Allah, Allah, yaitu memperdamaikan manusia dengan Allah. Yang, yang, terakhir, kematian manusia adalah kematian yang ditelan oleh maut itu. Tetapi kematian daripada Yesus adalah kematian yang menelan kuasa maut itu. Pada waktu kita mati, kematian maut itu menelan kita. Maka selamanya kita tidak lagi mempunyai kekuatan. Selama lagi kita tidak 没有力量，没有积蓄。 Dan kita tidak lagi mempunyai kekuatan, dan tidak bisa kita lagi melanjutkan hidup kita. Tetapi tidak demikian dengan kematian Yesus. Yesus dengan kematiannya Yesus telah menelan kematian itu. Ini yang disebut sebagai Kemenangan akan hidup itu. Kemenangan akan hidup Kemenangan akan hidup itu. Kemenangan akan hidup itu. Kemenangan akan hidup itu. hidup yang bukan

penghulu hidup ini the master of the life yaitu penghulu hidup ini the controller of all lives yang menguasai seluruh hidup yang that lain that is the life of jesus christ yaitu hidup daripada yesus kristus di so, sudjudan 3:15 kisah para rasul pasal 3 ayat 15 de zu kalian telah membunuh penghulu hidup itu sudah

tetapi eh, itu berarti bahwa engkau telah membinu membunuh seorang manusia yang diciptakan seturut dengan peta dan teladan Allah. Ketika saudara membunuh seorang nabi ketika Saudara telah membunuh satu hidup di mana Allah telah mengutus hidup itu untuk memperingati saudara. Tetapi ketika engkau membunuh Yesus Saudara bukan membunuh satu hidup ketika Saudara sedang membunuh 这个是全世界历史中间人所敢做的事情，最可怕也是最勇敢的事情。这是世界上最,最勇敢的事情。 Sudu Jinjuan Maka kisah para rasul pasal 3 ayat ke-15 mengatakan. Salia seming Kalian telah membunuh sang penghulu hidup itu. Tetapi Allah justru telah membangkitkannya. 你不惧怕吗? Apakah engkau tidak merasa takut? 你不战经吗? Apakah engkau tidak ada gemetar karenanya? Yang engkau bunuh adalah sang penghulu hidup itu. Bagaimana engkau bisa meluput dari dia? Dia tadinya adalah Allah yang tidak mungkin bisa mati. Dia adalah Allah yang bisa bangkit. 所以, Pada waktu dia bangkit dari kematian, dia bukan di dalam bahwa tanganmu telah mengakhiri hidupnya. Tetapi engkau adalah hidup yang di bawah tangannya yang tidak mungkin luput akan dari penghakimannya. 境界所有败坏的人. Hari ini demi nama Tuhan saya memperingatkan setiap orang yang jahat. Kalian telah membunuh orang Kristen. Kalian telah membencarkan orang Kristen. Baik engkau adalah pemerintah. Baik engkau adalah komunis. Baik engkau adalah ateis. Baik engkau adalah anti-Kristus. 是只能使自己受伤的。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们可以烧掉礼拜堂。你们 Karena kalian sedang berhadapan <coughs> dengan Allah, sumber hidup itu, kalian melakukan hal-hal yang membuat saudara malu. Itu, Bapak Ibu yang kami kasihi, orang Kristen dalam dunia ini, menderita sama seperti yang Yesus katakan dalam Injil Yohanes pasal 5 yaitu dalam Injil Matius pasal 5 yaitu orang berbahagialah orang yang dianiaya karena, karena kebenaran. Jika orang demi nama aku memarahi engkau, ]你们就有福气. maka berbahagialah engkau. Karena demikianlah dulu kaum orang-orang ah, para nabi itu. Karena pahala di kemudian hari kerajaan dari kerajaan surga itu adalah milik karena engkau. Pada waktu Yesus menderita dalam dunia ini, dia telah dia sedang dalam dunia sementara ini menggenapkan kemuliaan yang kekal itu. Di dalam sengsara yang sementara, dia menggenapi kemuliaan yang kekal. ,在暂时最轻的痛苦中间. Di dalam penderitaan yang paling ringan yang sementara itu, dia mau menggenapkan kemuliaan yang teramat besar tanpa ada bisa ditandingi yang kekal itu. Hari ini banyak pendeta yang sangat baik di Tiongkok yang dipenjarakan. 政治的领袖, Pem, uh, pemimpin dari politik mereka seringkali mengira bahwa mereka adalah tuan majikan yang bisa menguasai orang. 人可以在 coronavirus 最小的微生物里面，几天里面你就死了。Sebenarnya kalau kehendak Tuhan, manusia bisa mati dalam beberapa hari saja melalui virus yang sangat kecil itu。这两个人，我一直想，上帝为什么许可 coronavirus 连累世界这一两百个国家的人民呢？Selama b e r a p a hari s a t r u s m e r e n u n g a mengapa a l a mengizinkan。 Virus corona ini mewabahi seluruh dunia ini. Ada sebagian pendeta mengira bahwa mereka mau demi nama Tuhan untuk uh, menghardik uh, virus ini. Dalam hati saya sangat sedih. Ini adalah kalau ini ini cái Karena kalau ini merupakan satu kehendak Allah yang mau memberikan pengajaran kepada manusia, orang yang melakukan seperti ini mungkin saja telah sedang diperalat oleh setan. Karena tidak ada apapun yang terjadi dalam dunia ini kalau bukan Tuhan mengkendaki. Mohon maaf, kalau bukan kehendak Tuhan, tidak ada hal apapun yang terjadi dalam dunia ini. Kalau bukan Tuhan mengizinkan, tidak di diizinkan Tuhan, tidak di ada yang terjadi. Yang bahwa Sang di yang memberikan keberhasilan, memberikan Sunli, kepada kita saja. Janganlah kita mengira bahwa Allah hanya pemberi anugerah yang memberikan keberhasilan, memberikan kemakmuran kepada kita saja. Sindir Hendo Mosi, Chuan Dao, Hai Mia Hao Hao Xiu Hari ini banyak hamba Tuhan yang belum belajar dengan baik tentang kebenaran ini mereka terlalu berani berkhotbah. Setelah saya memberikan kritikan akan hal ini, 还有牧师再来批評我. ada, ada lagi hamba Tuhan yang mengkritik saya. Setelah saya mendengar itu, saya merasa geli, ]讲什么他不知道. karena dia tidak mengetahui apa yang dia sedang sampaikan. Saudara perhatikan Yesaya pasal 45 ayat ke-7. Allah mengatakan aku menciptakan terang aku juga menciptakan kegelapan. Aku menganugerahkan berkat dan juga memberikan bencana. Di dalam satu terjemahan bahasa Inggris, mengatakan, and Dan demikian Allah mengatakan aku menciptakan terang dan juga kegelapan. I created good. And evil. Aku menciptakan baik dan jahat. <tuk> Ada orang yang, yang mengira banyak orang yang mengira bahwa ini berarti bahwa Allah menciptakan dosa. Ini merupakan satu penafsiran yang salah. <tuk> satu teologi yang salah. <tuk> Mengapa Alkitab mengatakan baik yang baik itu dan yang jahat itu datang dari Tuhan? <tuk> Terjemahan bahasa Mandarin itu sangatlah tepat aku mengaruniakan berkat dan juga bencana evil disaster maka jahat itu bukan berarti bencana bukan evil evil itu bukan dan kejahatan di sana dalam bahasa inggris itu bukan berarti bencana natural disaster. Tetapi yang berarti bencana alam. 所以上帝说, maka Allah mengatakan aku menganugerahkan berkat kepadamu dan juga memberikan bencana. Jadi, coronavirus 神许可,最骄傲的时候, maka virus corona ini mm. adalah satu peringatan dari yang Allah izinkan menimpa manusia di dalam abad ke-21 ini. 你工程, Seberapa banyak pun keuntungan yang kau dapatkan dari perbankan, dari industri apapun, tetapi alam melalui virus corona ini menjadikan Amerika dalam beberapa bulan ini telah mengalami kerugian ratusan miliar dolar. Ni Saudara mempunyai uang untuk membeli mobil yang termahal? Sangdi shi dan Allah menjadikan 90% lebih daripada mobil di dalam dunia ini tidak bisa meninggalkan rumah mereka maka sekarang bubarlah semua teknologi Science无能了. semua ilmu pengetahuan tidak berdaya ]钱zai没有用了. kekayaan juga tidak ada gunanya lagi ]人变成贫穷了. orang yang kaya menjadi miskin ]最大的城市没有人走了. kota yang ter besar pun tidak ada orang di sana Jalanan yang besar sekarang berhenti keramaian Saya bertanya dia ke kepada Tuhan mengapa engkau mengizinkan bencana ini menimpa dunia Mengapa ada sebagian hamba Tuhan yang mau memusnahkannya Yi ba tamen

Banyak orang yang datang ke dalam gerejamu seperti ini kelihatan begitu banyak. Sebenarnya mereka bukanlah orang Kristen sejati. Satu kalimat yang paling mengerikan. <tik> saya lebih baik tidak menyampaikan. <tik> tetapi Tuhan menggerakkan saya pasti harus menyampaikannya. So, ting de fuzau, Mungkin bahkan panggilan yang kau dengarkan itu bukan yang sejati Ni, e, Ali, Jumos, do不是真的, so, Ketika engkau menabiskan, ditabiskan sebagai pendeta Sebagai hamba Tuhan so, itu bukan so, hamba Tuhan yang sejati jahway, Di dalam gereja yang jah jah palsu fuin, Di dalam injil yang palsu Di dalam Khotbah yang Jada palsu di dalam hamba Tuhan yang palsu seperti muru, ini. Lebih baik tidak ada daripada ada tetapi tidak benar. Yohanesus sama saling melangkul. Ada orang yang mengatakan patung lebih baik dalam keadaan yang susah seperti ini kita saling melangkul. Alkitab mengatakan orang yang percaya dan yang tidak tidak bisa memikul kuk yang sama. Jika Injilmu itu bukan yang sejati, jika gerejamu itu tidak sejati, jika umatmu bukan yang sejati, maka atau pengetahuan Alkitab yang mereka ketahui T yang kenal itu bukan yang sejati, iman mereka bukan yang sejati. T Saya tidak bisa merangkul saudara. 你知道你会有,有人有了 coronavirus，你不要染过他是一样的事情。sama h a l y a k i a dalam j e m a t m u ada o r a n y a s u d a t j a n k i t virus corona, s u d a t i d a mau m e r a n g u l dia, itu merupakan hal yang sama. 因为表面上他有眼睛，你有眼睛；他有鼻子，你有鼻子；他有口，你有口。我们是人，要彼此相爱。但是这个时候细菌在他身上，病毒在他血里面。 Karena meskipun dia adalah manusia yang sama dengan saudara Yang mempunyai mata, mempunyai hidung, mempunyai mulut dan sebagainya yang sama Tetapi karena pada saat ini dia telah terjangkit satu virus Maka saudara tidak bisa lagi merangkul dia Jikalau kita tidak membedakannya dengan jelas 我们就是包容罪を, Itu berarti bahwa kita merangkul akan dosa Maka kita mengizinkan setan bekerja di tengah-tengah kita Virus pergilah. Apakah sebagai hamba Tuhan saya boleh mengatakan virus pergilah engkau? Resesi ekonomi hancurlah. Resesi ekonomi hancurlah. kita terus kaya, terus sehat. jangan mau mencangci de fuyo, cangci si putuan de Saya katakan kepada saudara. Ada dua hal di sini. Ada dua hal di yang pertama. Apakah Allah dalam hal ini sedang meminta seorang hamba Tuhan untuk menghardik Bibit, uh, virus ini, tidak mungkin. ]为什么呢? Mengapa demikian? Karena ada beberapa hal yang Allah lakukan yang selamanya tidak diserahkan kepada manusia untuk dikerjakan. Dalam penciptaan alam, manusia tidak berbagian di dalamnya. Penembusan alam, manusia tidak berbagian di dalamnya. Dalam wahyu alam, manusia tidak bisa tidak boleh melakukannya. di dan, dan penghakiman yang terakhir yang Allah lakukan kepada seluruh manusia di, tidak diserahkan kepada manusia untuk dikerjakan pula. Maka jika lo saudara mengatakan Yesus melakukan mujizat, murid-murid pun bisa melakukannya. Yesus fulang, pingging, Ketika Yesus menghardik angin dan topan itu jadi reda, maka murid pun bisa melakukannya. De, tidak bisa. De, tidak mungkin. Daya, dan pasti tidak ada. Yesus de, Karena Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Maka Yesus mempunyai kuasa untuk menghardik angin dan ombak. Renbusi. Tidak demikian dengan so, manusia. Virus Maka tidak mungkinlah Allah meminta seorang hamba Tuhan untuk menghadik supaya virus corona itu berhenti. Kembali kepada Yesaya pasal 45 ayat 7. Oh, Saya 我也降下灰火. Aku menurunkan berkat dan aku juga menurunkan bencana. 中古世纪, di abad pertengahan yaitu kematian Black Death, Black Death itu. Dari abad 15, 1453, yaitu tahun 1543. Di Eropa ada 17 juta manusia yang meninggal. Sekarang di seluruh dunia, coronavirus, sekarang di seluruh dunia orang yang mati karena virus corona itu hanya satu juta lebih. Engkau sudah panik. Saudara mengatakan dengan status sebagai Allah saya menghardik dia untuk berhenti. Selamanya Allah tidak pernah meminta engkau mengerjakannya. Dan engkau juga tidak boleh melakukannya. Ini adalah karya yang Tuhan lakukan sendiri. Virus corona sekarang ini dibandingkan dengan black death waktu itu. Lalu kecil, saya kira April bisa selesai. Sekarang pemimpin seluruh dunia ini tidak berani mengatakan April ini akan berhenti. Ada yang mengatakan mungkin di bulan Juli, ada yang mungkin ada yang mengatakan mungkin tahun depan baru bisa berhenti. ]我不知道. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Saya percaya bahwa kalau ini datang dari si setan, si iblis itu pasti juga telah mendapatkan persetujuan dari Allah. Mengapa Allah mengizinkan hal ini terjadi? Oh Tuhan, apakah kehendakmu itu? Oh Tuhan, nyatakanlah kehendakmu. Supaya manusia boleh bertobat. Supaya orang Kristen pun bertobat. Supaya pendeta dan hamba Tuhan pun bertobat

janganlah saudara mengira bahwa Allah itu seperti sinteklas yang senantiasa memberikan keberhasilan memberikan kemakmuran memberikan kekayaan segala sesuatu berkat kepada saudara saja 上帝说, oh, Allah mengatakan aku akan menurunkan berkat dan aku akan menurunkan bencana sang di pastaan ketika Allah menurunkan 10 Tura besar ke tanah Mesir dia mau orang Mesir bertobat. Dia mau, Dia mau supaya bangsa Israel mengetahui akan kuasa Allah. Dia mau hati daripada Firaun itu menjadi lunak. Dia hati Firaun itu menjadi lunak. Falau说, it. Maka setiap kali ketika menderita Firaun akan mengatakan saya sudah salah setelah bencana berlalu maka hatinya pun menjadi keras kembali 才反对上帝. dia menentang kepada Tuhan kembali 这就是人类的血照. inilah gambaran daripada manusia beberapa hari yang lalu saya katakan kepada saudara ketika apa uh, pe, penyakit ini menyebar ini sibilis penyakit sipilis di dalam enam minggu melular ke seluruh Eropa. Wisma, mengapa demikian? Ini Karena Anak buah kapal dari Mechelon itu kemana-mana mereka mencari pelacuran, uh, pelacur dan mereka membawa bibit penyakit ini ke Eropa. Lalu Eropa dan beberapa dalam beberapa minggu saja dalam seluruh Eropa telah terjangkit akan penyakit sifilis ini. anak buah kapal sudah lebih satu tahun tidak ketemu nyonya. Begitu sampai di rumah berhubungan seks nyonyanya langsung kena.

Penyakit Sibilis. Saya Kristen. Saya boleh hindarkan diri dari bahaya. Tidak ada ajaran ini. ,避免,避免 c, c, b, c, b. Saya bisa bahasa roh. Corona tidak bisa kena saya. Itu penipu. Itu omong bohong. Dan itu orang gila. 我是啊，uh, 我能够说方言，所以这个疾病不会临到我。这个是讲偏话，这个是不对的。Hey, Juta orang kristen i dunia, bersadarlah, j a n g lagi d i t i p o l e nabi-nabi palsu. k l u a r dari g e a y n salah, k m b a l i ke perkembangan Tuhan。让在印尼的数百万的基督徒们，你们觉悟吧，你们不要再被这个呃、uh, 讲不对的道理的人欺骗。Begitu banyak orang sudah salah, tidak mau dengar yang benar, karena mereka kira mereka sudah dipuas。

Begitu kebal akan penipuan yang telah mereka terima selama Jadi, ini, maka kita harus berdoa. Da, kiranya Tuhan memberikan hardikannya barulah gereja bisa bertobat bangsa Israel adalah umat pilihan Allah apakah karena bangsa Israel adalah umat pilihan Allah maka Allah membuat mereka luput daripada bencana seperti ini satu-satunya bangsa yang menyembah Tuhan apa Tuhan menghindarkan mereka dari para penganiayaan

我是上帝. Maka dengan demikian kalian akan mengetahui bahwa akulah Allah. Corona ka kor, virus semasa Yesus, sekarang tidak tahu. Kapan kah corona akan berakhir kita tidak mengetahuinya. Corona virus Yesus Ketika corona, virus corona ini berakhir, maka saudara akan menyadari bahwa banyak orang Kristen pun telah mati. Belum tentu orang yang mati karena virus ini adalah orang yang berdosa. Belum tentu. Dan juga belum tentu orang yang tidak mati adalah orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan mengizinkan semuanya ini terjadi. Untuk memberitahukan kepada manusia, hai manusia, hidupmu itu sementara Engkau tidak mempunyai kuasa untuk mengatur hidup matimu sendiri Hai manusia, hidup dunia ini bukan dibawa tangan daripada politik Boris Bahkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pun telah terjangkit apakah, apakah dia bisa sembuh? Mungkin saja persenkah dia bisa mati? Mungkin juga. Berapa persen kah dia bisa mati? 40 persen. 60 bisa sembuh. 40 persen dia bisa mati. Inggris ini adalah pemberitahuan daripada dokter di Inggris. Siapakah yang bisa luput daripada bencana siapa kali ini? Siapakah yang bisa mengalahkan pengujian kali ini? Segala sesuatunya ada dalam tangan Jadi Tuhan. Maka ini merupakan satu saat mana seluruh umat manusia dalam dunia ini harus berlutut dan berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Orang Kristen mungkin mati, mungkin tidak. kalau kita tidak mati, kita tidak mati, ketika kita hidup satu hari, kita harus hidup untuk Tuhan. Lebih baik lagi. Setiap kalimat yang kita ucapkan itu harus setiap kalimat itu tepat seturut dengan Alkitab bukan demi kemuliaan atau ke kebanggaan, ke kebanggaan kita kiranya kehendak Tuhan jadi di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan kematian daripada umat kudus itu sangatlah berharga. Orang Kristen baik itu mati karena penyakit, baik itu mati karena kecelakaan, virus, ataukah kematian karena virus corona, ]神都很尊重的. itu semua dihargai dan dihormati oleh Ita Tuhan. Sen民的时, karena kematian daripada umat kudusnya itu adalah yang sangat dihargai dan ditinggikan oleh dihormati oleh Tuhan. Karena untuk sementara dia telah mengakhiri hidupnya di dalam dunia ini, maka dia akan masuk ke dalam kemuliaan yang kekal, dan dia akan masuk ke dalam pangkuan Allah yang kekal. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita sebagai orang Kristen, khususnya orang Kristen reform,

baik kita hidup ataupun mati setiap hari kita melalui hidup ini sama halnya tetap kita tenang di hadapan Tuhan ]每一分钟依靠上帝. setiap detik kita bersandar kepada ]每, Tuhan ]每, setiap saat kita berharap bersandar kepada Dia ]预备好我们的心. kita mempersiapkan hati kita jika hari ini saya meninggal saya akan mengatakan oh Tuhan aku, aku datang aku telah genapkan kehendak Tuhan di dalam dunia ini sekarang aku datang ke hadapan Tuhan untuk menerima pahala yang engkau persiapkan untukku itu kiranya Tuhan memberkati kita hidup kita adalah milik Tuhan Tuhan telah memberikan hidupnya kepada kita Kristus mati untuk kita supaya kita hidup untuk dia orang yang hidup untuk Tuhan adalah karena Matian dan kebangkitan so, dari Kristus maka hari ini kita hidup bersama-sama dengan dia orang yang hidup bersama dengan Tuhan ada suatu hari dia akan mati bersama dengan Tuhan orang yang mati di dalam Tuhan Suatu hari dia akan bangkit bersama dengan Tuhan dan akan bersama dengan Yesus di sam, di, sam, di sisi takhta Allah Bapa dan untuk bersama-sama menghakimi dunia kita ada manusia mulia. Kiranya Tuhan menyertai kita. Kita mengharapkan saudara sekalian yang ada di rumah. Biarlah bersama dengan menyucikan diri. Melalui satu hidup yang suci. Sampai suatu hari nanti ketika kita bisa bersama-sama berkumpul lagi di gereja. Kita akan kembali bersuka cita menikmati persekutuan yang Tuhan.